Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati sahabat baik Bapak Haji Hartono beserta keluarga besar, para sesepuh, para asatiz, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita datang ke sini dalam rangka silaturahim sekaligus memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah di yaumil kiamah kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, Maulid Nabi ini adalah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita lahir 12 Rabiul Awal. Kita mengingat atas kelahiran beliau ini yang merupakan makhluk yang paling mulia di permukaan bumi. Nabi ini bukan sembarang nabi, tapi Nabi kita Muhammad itu adalah banyak sekali keistimewaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak hadir di Maulid ini, kita enggak akan tahu bagaimana perilaku beliau, bagaimana tingkah laku beliau, bagaimana beliau begitu berjuang menegakkan syiar Islam, agama yang dibawa oleh beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa keistimewaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara lain yang pertama, Nabi kita adalah khataman nabiyyin wal mursalin, penutup dari para nabi dan rasul. Jadi enggak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengaku menjadi nabi setelah Nabi kita Muhammad, maka itu adalah kesesatan. Jelas-jelas Nabi kita itu adalah penghabisan nabi dan rasul. Banyak banget aliran-aliran, apalagi sekarang udah akhir zaman, yang mengaku nabi. Bahkan orang kita ngaku juga seorang nabi. Ini yang luar biasa. Ini adalah tanda-tanda dari akhir zaman, kiamat makin dekat. Udah tahu Nabi kita Muhammad adalah penutup nabi dan rasul, tapi ada-ada yang percaya. Orang kita, gak ada nabi dan rasul diutus orang Indonesia, gak ada. Tempat di jazirah Araplah yang diturunkan para nabi dan rasul. Seluruhnya kawasan Arab Saudi,
Mesir, itu kawasan-kawasan yang dilalui. Yerusalem, itu kawasan yang dilalui oleh para nabi dan rasul yang diutus di permukaan bumi. Gak ada di Indonesia. Yang kebang-kebang, kita juga mau percaya lagi. Ya? Nah inilah kesesatan yang memang yang luar biasa. Kemudian yang kedua, apa istimewanya dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pemimpin daripada nabi dan rasul. Dia yang terakhir, dia yang bontot Pak, tapi dia pemimpin. Dia di akhir zaman diutuslah Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, tapi dia menjadi pemimpin nabi dan rasul. Dari Nabi Adam, terus Idris, terus sampai Nabi Isa, pemimpin yang adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan luar biasa. Apa buktinya dalam kitab Jami' Shaghir dikatakan ati babal jannah. Aku datang ke depan pintu syurga itu katanya. Fastaftihu, pengen dibukain pintu syurga dan minta. Kata penjaga syurga, man anta, siapa engkau? Ana Muhammad. Jawab Nabi kita Muhammad, bika umbitu ala aftabi ahli. Aku tidak akan bukakan pintu syurga kecuali atas perintah kau yang memerintahkan kepadaku untuk dibukakan pintu syurga. Itulah keistimewaan Nabi kita Muhammad. Dialah yang pertama notok pintu syurga. Bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Isa, bukan Nabi Ibrahim, tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuklah para nabi, masuklah para wali-waliullah, masuklah kita semua sebagai umatnya dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Masyaallah. Pengen enggak masuk surga? Ibu-ibu di sana pengen apa enggak? Tapi harus kami amal sendiri untuk masuk surga. Gak bisa kita titip-titip. Biar harta kita juga punya suami. Emang sholat bisa dititip? Ya gak bisa, masing-masing suami masing-masing sholat, istri juga masing-masing sholat. Suami masing-masing mengaji, majlis taklim, ibu juga majlis taklim. Cuma gak ada yang titip-titip. Jadi kita cari amal dengan amal sendiri untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada syair, siapa ingin ke syurga pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke syurga pintu selalu terbuka. Kok pintar ibu-ibu. Hebat eh. Saya ingat kakak saya Profesor Tuti Alawiyah. Jadi dia selalu bersenantung untuk mengajak ibu-ibu untuk mengingat berbuat kebaikan menuju syurganya Allah Subhanahu. Ya, jadi baik-baik syair begitu. Karena kalau kita nggak pengen masuk syurga, kita bawa amal kita sendiri. Ini adalah kita datang di sini adalah bekal amal kita menghadap kepada Allah Subhanahu. Kita jangan mati-matian cari pagi pulang malam, malam pulang pagi, kepala di atas kaki, kaki di atas kepala. Nyari juga duit kesana sekali, dibawa mati apa enggak? Siang banget, udah capek-capek. Pagi buat malam, malam buat pagi, ternyata kagak dibawa mati. Yang dibawa mati apa? Amal. Di dalam Al-Quran dikatakan mala yang fa'umalu wala banun illa man atallah di perbisa. Gak ada manfaat harta yang banyak berlimpah. Kita gak akan bawa sama sekali. Biar itu
cuma dua lembar kain dua. Itu yang kita bawa. Gak ada yang kita bawa semua. Amal ibadah kita yang kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat dengan kalimat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salah satu sahabat sejatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Man dakhala qabra bila zaji fa ka'annama waqila dakhala bila safin." Siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa bawa amal, tanpa bawa bekal, ibarat kita berlayar tanpa kapal. Nyampe apa enggak berlayar tanpa kapal, Ibu? Kagak nyampe, Bu. Ibu ke Ancol, di marina pengen nyebrang ke pulau. Pakai kapal apa enggak? Yang muda, yang tua, semua pakai kapal. Kapal itulah bekal amal takwa kita dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya sangat beruntung kalau hidup kita diisi dengan amal ibadah yang banyak. Diisi dengan ketakwaan kita kepada Allah. Gak hanya dengan sholat, puasa, zakat, haji, berbuat amal kebaikan pun sama dengan yang namanya itu amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kapal itulah ibarat amal soleh kita, bekal amal soleh kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam menghadapi kehidupan ke depan yang merupakan kita ini tahapan udah mau masuk tiga dua tahap lagi. Karena manusia itu hanya 5 tahap kehidupannya, enggak banyak-banyak, cuma 5 tahap. Yang pertama adalah tahap di lauhil mahfuz, kita ditulis yang namanya si A si bulan akan lahir, si A si B si bulan akan mati meninggal dunia. Sudah ada ciptaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita lahir di dunia. Kemudian tahap yang kedua, tahap yang kedua adalah tahap di rahim ibu kita masing-masing. Itu kita berada di perut ibu kita masing-masing. Itu tahap kedua. Kemudian tahap ketiga, kita berada di dunia yang sekarang kita injak, kita hidup sekarang di dunia ini. Tahap ketiga apa? Tinggal 2 tahap lagi kita habis kehidupan manusia. Tahap berikutnya adalah di alam barzah, alam kubur. Karena manusia lama-kelamaan juga akan mati pada waktu. Gak ada pihak manusia hebat sekalipun, kalau Allah telah panggil, tidak ada yang bisa mengakhiri atau mendahulukan daripada kematian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, alam akhirat, alam bekal abadi kita di neraka apa di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cuma sih, cuma 5 tahap. 3 tahap kita udah lewati, tinggal 2 tahap lagi kita akan melewati pula. Itulah akhir kehidupan manusia. Masya Allah, begitu singkat. Ad-dunya sa'ah, dunia sebentar. Umat Nabi kita gak panjang-panjang umurnya. Nabi kita Muhammad umurnya berapa meninggal? 63. Jadi gak panjang-panjang umurnya. Jarang yang panjang. Apalagi hidupnya di kota-kota besar, stresnya tinggi, ngomel-ngomel mulu tiap hari. Ibu-ibu kalau bapaknya pulang gak bawa duit, ngomel. Amplopnya tipis, ngomel. Nah itulah bikin
Hidup itu harus kita banyak kita syukuri. Makanya dalam Al-Quran dikatakan waqalilun min ibadiyah syakur, sedikit banyak manusia itu yang bersyukur kepada Allah, sedikit yang bersyukur. Kebanyakan kita enggak. Padahal Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan dia sebagai Sayyidus Syakirin, pemimpin dari orang-orang yang bersyukur. Nabi kita Muhammad. Pernah suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW pulang berdagang, punya duit, punya uang dirham saat itu, dibagi di jalan. Karena ada orang yang minta, yang membutuhkan, dikasih oleh beliau. Kemudian di jalan lagi dikasih lagi, ketemu orang yang memerlukan. Yang terakhir satu kali lagi dikasih lagi. Sampai kenapa? Sampai di rumah Nabi kita gak ada sama sekali yang dibawa untuk bekal istri dan keluarganya di dalam rumah. Tapi apa yang dikatakan oleh istri? Tetap aja dia menyambutnya dengan baik. Dia sebagai suaminya tetap dimuliakan. Beliau itu sebagai suami, pemimpin dari rumah tangga. Itulah Sayyidat Aisyah radhiyallahu anha. Begitu senyum-senyum, kemerah-merahan, tetap dia bersyukur terhadap apa yang Allah kasih. Inilah contoh yang beliau kasih kepada umatnya, bahwa kita perlu banyak bersyukur. Niscaya Allah akan tambahkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah kasih kepada kita. Karena kenapa di dalam Al-Quran dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita pandai bersyukur kepada Allah dengan apa yang kita miliki, niscaya Allah akan tambahkan kenikmatan-kenikmatan berikut-berikutnya. Insya Allah. Bu, gak ngomel lagi kan bu? Pengen masuk surga? Pengen. Alhamdulillah. Makanya suami kalau pulang gak bawa duit harus senyum-senyum juga bu. Ya. Tetapi benar-benar suaminya bukan buat orang lain, tetapi buat istrinya doang yang satu. Yang repot kalau pulang gak bawa duit, padahal bawa duit. Buat siapa? Buat yang lain lagi bu. Rela apa enggak bu? Hah? Gak rela? Gak ada yang mau rela ibu ya. Jadi kudu banyak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Allah akan lipat gandakan kenikmatan-kenikmatan. Caranya bagaimana untuk kita banyak bersyukur kepada Allah? Ada tiga cara bersyukur yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Syukur bil qalbi. Syukur harus di dalam hati kita. Ya, karena hati ini luar biasa cerminan perbuatan dan tingkah laku. Itu adalah hati kita. Kalau hati kita lagi dongkol, mukanya juga beda. Kalau hati kita lagi marah, muka juga beda. Kalau hati kita lagi gembira, ikut juga dia mukanya. Ya. Jadi kata Nabi, "Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh." Ala wa hiya qalb. Apabila itu rusak, rusak semua amal. Apabila bagus, bagus semua amal. Apa itu? Hati yang ada di dalam dada kita. Segumpal daging yang berada di dalam dada kita itu adalah pusat sentralnya segala tingkah laku perbuatan manusia. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, syukur bil qalbi itu penting. Ya. Kemudian yang kedua, yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW adalah syukur bil lisan. Lisan kita kudu banyak bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus kita ucapkan itu sebagai rasa syukur. Dikit banyak alhamdulillah.
Karena Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan kebahagiaan itu kepada yang namanya materi yang berlebih. Orang kaya belum tentu bahagia. Tahu enggak tuh? Allah makanya enggak naruh. Kemudian Allah juga enggak naruh kepada yang namanya para pejabat langsung bisa jadi bahagia kalau jadi pejabat. Kadang ada jaminan. Tapi Allah kasih siapa? Allah kasih yang namanya kebahagiaan itu adalah pada hati manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru itu bahagia. Masya Allah. Jadi bahagia itu kudu tempatnya di hati kita. Bukan di mana-mana. Kalau orang kaya belum tentu bahagia, kalau pejabat belum tentu bahagia. Banyak pejabat yang kita lihat di Indonesia yang luar biasa sepak terjangnya. Bahagia enggak dia? Kan Allah enggak meletakkan kebahagiaan bagi orang pejabat-pejabat. Tapi Allah kasih letakkan kebahagiaan itu di hati orang manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru bahagia. Karena bahagia itu kudu diciptakan oleh kita sendiri yang punya hati. Bukan orang lain, tapi hati kita yang ciptakan kita bahagia. Kalau kita bersyukur, insya Allah Allah kasih tambah segala kenikmatan yang Allah kasih kepada kita. Jadi yang ketiga, yang terakhir, syukur adalah bil amaliyah. Syukur dengan perbuatan. Kasih sedekah orang, kasih yang namanya yatim piatu, para duafa, semua orang dikasih makan, dikasih sedekah, syukuran segala macam, itu adalah bentuk amaliyah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah diberikan kepada yang bersangkutan. Inilah bukti bahwa tiga itulah kalau kita amalkan, insya Allah ditambah kenikmatan 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 asyarakat muslimin rahmatullah. Dengan maulid Nabi kita mengingat suri tauladan yang Nabi kita contohkan kepada umat. Kalau kita datang ke Masjid Nabawi, ada makam beliau, kita mengucapkan salawat, ya, itu sebagai tanda kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa Pak? Tanda kita cinta itu harus ada tanda-tanda. Kita apa manusia aja kalau kita cinta harus ada tanda-tandanya. Betul enggak? Harus ada tanda-tandanya Pak. Kalau manusia itu dengar nama kita disuruh nunggu berjam-jam, mau apa enggak? Hah? Bu? Bu? Kalau kita dengar nama orang disuruh nunggu berjam-jam, mau apa enggak? Mau kan? Karena kita saking demennya sama itu orang. Suruh jalan kaki berduaan, mau apa enggak? Jalan kaki sepanjang jalan kenangan. Mau ya? Namanya kita demen, jadi segala macam kita lihat-lihatin juga, rasanya resep benar. Senang aja. Itu tanda-tanda manusia satu dengan manusia lain adalah cinta kepadanya satu sama lain. Begitu juga kita kepada Nabi kita Muhammad SAW juga ada tanda-tandanya. Yang pertama, tanda cinta kepada beliau, wali syariati muta'amidah. Syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah kita ikutin. Syariat Islam yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW kita ikutin, kita turutin, kita taatin. Sami'na wa ata'na. Oh, kita suruh contoh sholatnya Nabi, kita lihat contoh sholatnya Nabi. Oh, kita suruh lihat ikhlasnya Nabi kayak apa, kita contoh ikhlasnya Nabi. Ya kan? Banyak hadis-hadis yang menyatakan tentang itu. Kita harus mengikuti sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena kita kecintaan kepada beliau. Kemudian yang kedua, walinahihi kana mutanahiyah.
larangan beliau yang jauhi kita ikuti juga. Rasulullah nggak suka riba, berarti kita nggak boleh riba. Rasulullah nggak boleh, nggak pernah berjudi, berarti kita harus tidak berjudi. Rasulullah nggak melakukan hal maksiat haram, kita harus ikuti juga, kita tinggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Itulah kecintaan kita kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita masih hidup bertanya, sholat jalan terus susah, tapi maksiat jalan terus. Nah, ini susah ini, harus diobatin dulu. Kalau nggak diobatin, susah nantinya. Percuma kita beramal ibadah, tapi masih kerja maksiat. Nauzubillah. Kemudian yang ketiga, wa bisolati wa taslim kana muksin. Selawat dan salam kita kepada baginda Nabi kita Muhammad kudu diperbanyak. Ya. Sebagai tanda cinta kita kepada beliau. Selawat apa aja? Shallallahu wasallamullah ala ta'ala masak, ibu-ibu goreng, numisin sambil aja berselawat Ustaz, boleh. Sambil nyuci Ustaz, main organ, boleh selawat. Sambil ngepel Ustaz, boleh berselawat. Kita di kantor berselawat bapak-bapak, boleh. Pedagang bapak-bapak di kantor, beli di pasar, boleh juga berselawat. Itu sebagai rasa kecinta kepada baginda dan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bukan umatnya doang, Allah dan malaikat pun berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi semua berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam hadis Bukhari katakan shollu shalatan wahidan sallallahu biha asyra. Dan siapa yang satu kali selawat, Allah akan balas 10 kali pahala selawat. Alhamdulillah. Masya Allah, jadi kalau mencari pahala gampang Pak Ustaz, gampang. Tenang aja, kita tinggal ngomong selawat aja udah dapat pahala. Ya kan? Banyak selawat-selawat lagi yang lain-lain. Kan bapak ibu semua hafal semua. Ya? Ada karangan yang dibawa oleh di Asyafiyah ya, zaman dulu, zaman ayah saya, yang selawatnya sekarang masih berkumandang, ya, yang bunyinya selawat juga macam-macam itu, ya. Wasmi zalimi zalimi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wasmi biasa sudah seluruh dunia berselawat seperti itu. Karena itu bagian daripada doa dan kecintaan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita hadir di sini kita dapat nanti insyaallah syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu apa sih? Syafaat itu adalah pertolongan. Karena gak cukup amal ibadah saja yang kita bawa tanpa ada pertolongan dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi apa yang kita ucapkan selawat itu gak akan sia-sia membawa kita mendapat syafaat. Karena syafaat itu hanya Nabi kita yang punya. Makanya istilahnya
istimewa yang ketiga dari Nabi kita Muhammad SAW, dari yang pertama tadi sudah saya terangkan, kedua sudah, yang ketiga adalah beliau Nabi kita mempunyai syafaat satu-satunya yang dikasih oleh Allah untuk umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Umat yang lain gak ada syafaatnya, Pak. Tapi umat Nabi kita Muhammad SAW lah akan mendapat syafaat. Karena kita tidak semua serta-merta kita akan melakukan sholat, puasa, ibadah, segala macam, haji, umrah, gak otomatis kita masuk surga tanpa ada syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena kenapa? Kalau kita datang ke Madinah, Bapak Ibu, kalau sudah sampai di Madinah kan kita berziarah ke makam Nabi. Nabi kita itu hayatun fil qabri, hidup di dalam kuburnya. Beliau tahu siapa umatnya yang datang. Beliau tahu siapa yang mampir ke sana. Beliau tahu siapa yang berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Itulah kelebihan dari Nabi kita Muhammad SAW. Tak terasa air mata kita berber. Kalau orang Betawi bilang berber. Karena saking kenapa? Saking kita cahdunya kita berdoa, cahdunya kita berselawat. Habis kita ngeliat yang namanya Allah Indriyat Diljana, kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahu ala Muhammad. Apalagi kita baca pada saat bulan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dikenali sebagai umatnya. Karena Nabi kita Muhammad itu sangat sayang kepada umatnya. Di padang mahsyar tidak ada pertolongan kecuali syafaat dari beliau. Umati, umati, analaha, analaha. Umatku, umatku. Sini mari, ayo. Itu yang diajak oleh baginda Nabi kita Muhammad. Kenapa? Karena dia saking cintanya kepada umat. Kalau enggak, ya kita enggak cinta, dicuekin sama Nabi. Tapi kita dikenali. Insya Allah kita ikut masuk di belakang Nabi kita, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu ya? Mau masuk surga Bu? Mau. Bapak juga gak mau ketinggalan, mau juga. Ya, kita doakan tuan rumah sahibul baik Bapak Haji Hartono mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, ya, murah rezeki, ya, sukses segala apa yang diinginkan cita-cita. Saya teringat beliau karena bersama-sama saya saat tahun berapa Pak? 2006 dulu pergi haji. Ya, hajinya Akbar ya. Hajinya Akbar saat itu. Ya. Beliau berangkat haji beserta istrinya. Saya yang bimbing saat itu. Sama Bapak dulu masih hidup ya. Ah, itu pernah. Dan saya pernah juga diundang di Sragen, di kampung halaman ya. Waktu saat peresmian pesantren kalau enggak salah. Ya, bersama Pak Wapres saat itu Yusuf Kala. Jadi saya pernah main ke sana ke pesantrennya Pak Haji Hartono. Jadi sampai turun di Solo baru saya dijemput naik mobil ke Sragen malam-malam. Saya ingat banget kan mendaratnya di Solo naik pesawat malam. Jadi sampai di Sragen itu tengah malam. Acaranya baru pagi. Jadi Masya Allah luar biasa sambutannya banyak limpah. Mudah-mudahan kita doakan keluarga besar dari Pak Haji Hartono itu insya Allah mendapat barokah dari Allah SWT. Kita pun yang hadir di sini insya Allah mendapat barokah, mendapat syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
ke tempat saya. Ya, insyaallah. Dan saya juga mohon doanya Bapak Ibu semuanya. Insyaallah kita berjumpa lagi ya, bersama-sama lagi kita insyaallah di lain waktu dan kesempatan ya. Mohon doanya biar saya panjang umur sehat. Ya. Mudah-mudahan kita nanti bertemu lagi di syurga-Nya Allah Subhanahu. Ya, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.